Oke, assalamualaikum semuanya. Untuk video kali ini, gue bakal memberikan tips and trick bagaimana cara menyelesaikan event baru From the Deep ini. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tips and trick seputar game Modern Warfare banyak di channel ini. Oke, untuk video kali ini, gue bakal memberitahu tipsnya. Di sini gua sudah mencapai level 9 ya. Dan gua di sini sudah mendapatkan pertahanan udara laser yang dulu pernah dijual di VIP pass pada tahun lalu, dan ini gua bisa dapatkan secara gratis lagi di event ini. Oke, kita klaim dulu. Yap, kita dapat guys ya. Caranya gimana? Caranya kalian harus ini mengumpulkan botol beracun ini dari yang botol beracun kalian dapatkan secara gratis nonton video, atau kalian pengen gunakan gold kalian untuk beli sebanyak 1000. Tapi di sini gua nggak pernah beli yang 1000. Gua biasanya mengandalkan yang gratis sama yang nonton iklan aja. Dan gue di sini nggak top up sama sekali. Dan untuk cara menyelesaikan event berikutnya, kita harus menyelesaikan misi harian di event ini. Misi harian event ini itu bisa diselesaikan di mode dominasi, mode online biasa, ataupun di mode offline. Dan itu ya, setiap kali kalian menang di hari pertama, kalian itu bakal dapat bonus yang lebih besar. Jadi gue saranin kalian sebisa mungkin dapet kill dan capture area di mode dominasi itu sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kalian bisa dapat bonus lebih besar lagi daripada sebelumnya. Ingat ya, kemenangan hari pertama itu jauh lebih besar. Jadi kalau kalian hari pertama itu menang terus dapat bonusnya gede, itu wajar. Tapi kalau selanjutnya kalian menang dapat hadiahnya kecil, itu juga hal yang wajar karena emang sudah diatur oleh developer. Oke, kita sudah masuk di mode offline. Di sini gue bakal memberikan tips ke kalian cara menyelesaikan misinya. Di sini seperti biasa, gue bakal open map dulu dan perhatikan musuhnya. Musuhnya pakai kapal apa? Supaya gue bisa mengincar musuhnya yang memiliki ketahanan yang sangat lemah terlebih dahulu. Kita tembak langsung. Kita hajar dia langsung. Dapat satu. Dapat satu lagi. Dapat tiga. Misi menghancurkan tiga kapal dalam satu pertempuran selesai. Oke, selesai. Jadi seperti itu ya tips dan triknya, dan kita lihat misinya apa sudah selesai. Kita lihat misinya.
Dan ternyata misi menghancurkan musuh dalam satu pertempuran sudah selesai ya. Kita klaim. Ya. Oke, mungkin segitu aja tips and trick dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan tutorial seputar game Modern Warship hanya di channel ini. Oke, gue akhiri dulu videonya. Sekian dari gue, Cahyo Inun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa lain waktu. Dadah.